Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Okey, sekarang kita berada dalam segmen Reaksi Jack. Okey, hari ni aku nak react pada satu video yang kawan aku bagi. Dia nak sangat aku tengok video ni tau. So aku macam fikir, baik aku letak dalam Reaksi Jack kan. Kita tengok macam mana pergi dia video ni. So video ni bertajuk, "Abang tak payahlah, Aisyah tak mampulah. Adik 17 tahun lepasan SPM 2020 daripada FS Channel." FS Channel ni setahu akulah dia selalu buat konten yang selalu borong makanan orang-orang susah yang meniaga, and then bagi-bagi kat orang, and then dia bagilah sedekah kepada orang yang meniaga tu. Sambil tu dia promote orang yang meniaga tu, letak nombor telefon and then bagi tahu dekat mana. Macam hari tu aku pernah tengok sekali, dia tolong ada adik tu dekat McD kot, masa tu dekat drive thru or something like that. Aku dah lupa sebenarnya isi kandungan video yang aku tengok tu. Tapi kita tak nak cerita pasal video yang hari tu, kita nak tengok cerita yang hari ini. So aku tak nak buang masa lagi, aku tak nak buka limbah panjang-panjang. Jom kita layan video Aisyah adik 17 tahun lepasan SPM 2020. Video ni tahun lepas ke? Kak, assalamualaikum. Ni adik abang tu dah belanja. Semoga berrezeki. Selamat raya. Assalamualaikum. Ada orang baik tolong Aisyah hari ni. Dia lagi 500 untuk adik. Ayah, abang banyak sangat. Abang datang sini sebenarnya ada hajat sikit. Hajat? Ha. Memang nak beli, memang. Memanglah hajat nak beli kepek. Takkan hajat nak berak. Adik ni kelakau lah. Nak beli kepek. Mak yang buat? Yang ni je. Mana ni mak buat? Ha. Yang lain tu semua Mak Aisyah ambil kat kedai. Harga sama? Sama. Ni semua RM3? RM3, RM10. Eh? RM4. Ni kepek apa dek? Ubi masin. Ubi masin? Kenapa masin? Sebab dia masin. Keripik bawang. Keripik bawang? Apa ni? Ketang kari. Ketang kari? Ah, ni keropok apa nama dia? Roda ayam. Roda ayam? Oh. Abang panggil roda kereta. Kenapa pula roda kereta? Tengok macam sport orang kereta. Tak. Yang ni? Yang tu keropok ikan ampelang yang dari Sabah. Yang tu ramai minat ubi pedas basah. Ubi pedas basah? Ramai orang minat? Okey, nanti abang nak beli. Oh, ni cheese. Pedas tak? Cheese. Tak pedas lah. Budak-budak boleh makan, sedap kan? Cheese dah tentu dah tak pedas kan? Tapi ada juga yang apa spicy tapi letak cheese kan? Aisyah umur 17. Hah? Aisyah kau berapa ambil SPM? 17? Apa dia tulis 13? 17 takkan lepas SPM 13? Oh, dia salah dengar. Pakai mask kan? 17 lah. 17. Ingatkan 13 dah tadi. Ya Allah. Ya Allah. Jujur terkejut. Ni berapa ringgit pula? Sama? Salah ini dia mahal sikit. Oh, ni RM5. Yang ni? Kuih raya tu Makcik Aisyah buat tu. Ni kuih apa? Snow almond. Yang tu suji. Yang ini? Tart. Yang kat ada dia keju. Oh, ni keju? Clot night. Clot night? Clot night? Ha. Yang ni kau mesti tahu kan? Semperit. Ni apa dia? Kembang loyang. Ha? Kembang loyang. Kembang loyang? Oh, ni packing balik lah ni? Ha. Bekas seal ni? Oh, ada niat ke nak sambung lepas ni ataupun? Ya, ada. Maksudnya kena sambung belajar juga. Tak boleh tak belajar. Ah, lepas tu? Susah macam mana pun kena sambung belajar. Okay, aku suka. Aku suka mak dia. Aku suka adik ni. Sebab dia punya mindset ni aku suka. Tapi kalau sambung belajar ni siapa nak tolong ni ke? Mak akan sambung. Mak sambung lah. So, impian Aisyah nak sambung dalam kos apa tu? Business woman lah pastinya. Sebab Aisyah dah biasa meniaga macam ni. Sehari adik boleh dapat jual berapa ratus ni, dik? Pernah habis tak semua? Itu pun kalau ada orang baik macam abang borong semua lah. Tahun lepas ada bulan puasa. Eh, macam mana tahu abang nak borong? Ha? Macam mana nak tahu? Eh? Tak, emang tanya. Obvious lah. Kau dah bawa kamera banyak-banyak kan, siap interview. Mesti ada apa? Mesti ada barang ni kan. Mesti nak borong semua. Sebab dah ada kamera apa semua. Mesti orang kata apa, orang yang berniaga tu pun dah boleh agak lah. Macam, ni mesti nak buat konten, borong semua kan. Of course lah. Kalau aku boleh fikir macam tu kan. Tapi, apa orang kata, bukanlah nak kata FS Channel ni buat sekadar konten. Dia membantu orang. Sebab dia rakam ni pun supaya nak bagi tahu kat
orang ramai orang Malaysia. Okey, kalau nak support, support adik ni dekat mana tadi dia bagi tahu tempat dekat Shah Alam tadi kan, dekat Wasan. And then siap letakkan nombor kalau tak silap aku lah dalam video-video sebelum ni ada letakkan nombor macam mana nak contact kalau nak buat tempahan ke. Tanya je lagi. Politikkan hati Aisyah pun sebenarnya tak nak kerja macam ni. Orang pandang dia bukan. Aisyah pun sebenarnya nak juga kerja macam kawan-kawan lain. Kadang-kadang orang pandang dia bukan dekat Aisyah. Kenapa bukan pada orang yang jaga? Kadang-kadang Aisyah sendiri yang nak tolong Mama. Aisyah faham Mama nak penat. Aisyah punya meniaga. Satu hari tak lama, so tak, Aisyah duduk dulu lah boleh. Duduk sini, duduk sini. Tak lagi jadi ni pula. Kalau diberi pilihan tu lah Aisyah pun nak juga kerja macam kawan-kawan. Kerja kat adik lebih baik daripada aku. Betul. Satu benda yang dia macam kata tipikal macam remaja atau Melayu kan, tapi daripada dulu lagi lah. Kenapa dia mesti macam okay, kau buat kerja-kerja macam ni kan, dia macam oh pandang low class. Even macam aku pun, kau tahu tak kenapa aku meniaga sampai sekarang? Bukanlah kata tak nak bekerja langsung dengan orang, no. Tapi kenapa aku still bertahan nak buat apa yang aku nak buat? Kenapa aku nak meniaga? Sebab daripada dulu pun aku dah meniaga. Aku meniaga baju, then aku meniaga makan, and then aku masuk dalam bidang ni pula. Kenapa aku still dalam perniagaan? Sebab orang yang ada pemikiran macam ni lah. Faham maksud aku? Bukan adik ni. So no. Maksudnya yang orang lain pandang rendah pada adik ni kan, kawan-kawan dia. Sebab aku nak tunjukkan pada orang-orang yang ada pemikiran macam ni, yang sebenarnya apa yang aku buat ni bukannya tak boleh dapat. Aku pun still dapat payment atau gaji sama je macam basic korang. Faham tak? Kadang-kadang orang yang berniaga ni, kalau dia lama sikit and then ada rezeki, dia punya payment akan jadi lagi banyak daripada gaji orang. Kau faham tak? Tapi bukanlah aku nak membandingkan kerja ataupun niaga ke mana lagi kaya. No. Kaya bukan ukurannya dari segi gaji, bukan ukurannya. Apa yang aku nak sampaikan, mindset. Jangan memandang rendah orang yang buat kerja macam ni. Faham maksud aku? Aku tak... Aku tengok lah video panjang lagi ni. Nak mengamuk pula kan. Apa yang mak adik cakap tu betul dik? Sebab apa orang kerja dia berharap pada bos dia untuk terima gaji. Tapi adik berharap pada siapa? Betul adik. Kesannya abang sama macam mak Aisyah. Macam ni. Kita hilangkan sedih sekejap. Okay. First kali kan, sorry aku lupa nak cakap tadi, adik ni nama Aisyah. Nama dah sedap tau. Lepas tu kan, aku rasa karakter dia ni bagus tau. Dia budak yang bagus lah. Aku rasa budak ni boleh pergi jauh ni. Okay. Abang nak beli semua ni. Boleh tak boleh? Okay, senyum sikit. Okay, buka mask sikit. Senyum. Abang nak tengok adik senyum. Senyum sikit. Okay. So, nak kira macam mana? RM25. Ya, RM5 satu beg lah. Haa, RM25. RM25 satu beg. Okay, satu tong dah habis. Okay, Aisyah, itu hari SPM dapat berapa? Result? Result tak keluar lagi lah. Sekarang raya pun keluar. Oh, iya ke? Oh. Result SPM candidate 2020. Covid ni? Ni candidate Covid lah ni? Target berapa A, dek? 5A. 5A? Apa? 5A tu apa? Yang paling penting, sastra yang basic tu. BNBI, Science, Maths. Satu dengan peniagaan. Okay, sekejap aku nak cakap benda ni. Hari tu aku ada buat live tau. So aku ada cerita pasal subjek semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Cuma masalah sekolah dekat Malaysia ni, cikgu suka menentukan kelas ni masa keputusan PMR. Sedangkan bagi aku, aku nak masuk kelas dalam subjek yang aku suka. Faham tak? Bukan ikut keputusan PMR aku. Dulu aku masa PMR, aku dapat, aku tak boleh beritahu lah. So kelas aku kena duduk kelas sains. Di mana dalam sekolah aku, dia nampak kelas sains ni kelas nombor 1. Tapi
aku tak nak masuk kelas sains sebab aku tak suka kelas sains sebab dia ada bio, ada kimia, benda-benda subjek yang aku tak suka. Sebab aku cakap dengan cikgu aku, aku nak masuk kelas akaun. Tapi cikgu aku tak bagi. Sebab dia kata, tak besar awak nak masuk kelas akaun lah. Sebab dalam pandangan cikgu aku, kelas akaun adalah kelas nombor 3 atau nombor 4, aku tak ingat. The problem is, aku bukan kisah pasal dia kelas nombor 3 ke nombor 4 ke kelas nombor berapa sekalipun, aku peduli apa. Sekarang ni, aku nak belajar subjek yang diajar dalam kelas tu. Di mana akaun, ekonomi asas. Dua benda ni yang aku nak belajar. Sebab masa aku tingkatan 4 pun, aku dah nampak yang aku nak masuk dalam bisnes. Aku nak masuk dalam perniagaan. So, aku nak belajar benda-benda ni. Dalam kelas sains, kau nak belajar apa pasal perniagaan? Faham tak? Bukanlah kata kelas sains tak bagus. Tapi, kenapa aku nak kena masuk kelas sains sedangkan minat aku kat sini? So, adik ni bagus. Dia dah nampak vision dia. Dia dah masuk kelas perniagaan. Then, dia masuk SPM. Then, dia nak berniaga. Dia dah cari pengalaman. And then, dia nak sambung belajar kos perniagaan. Business woman. Aku nak buat satu video nanti. Tapi, aku cerita je lah kat sini sekarang. Sekolah atau cikgu-cikgu kalau yang mana ada kuasa tu kan. Boleh tak bagi kepada pelajar-pelajar yang lepas PMR untuk diorang pilih apa yang diorang nak belajar, apa yang diorang cenderung. Tapi cikgu-cikgu bukanlah kata tak boleh susun. Okey, cikgu cuba kaji. Okey, diorang ni cenderung ke mana? Diorang pada sains ke, pada lukisan kejuruteraan, kejuruteraan ke, account ke, ekonomi ke, landscape and nursery ke, perdagangan ke, sastra ke? Ada lagi satu yang aku selalu dengar. So, tolonglah bagi diorang belajar benda yang diorang minat, yang diorang cenderung. Jangan meletakkan macam okey, kau PMR bagus duduk kelas sains. Kau PMR kurang sikit, okey duduk kelas sini sebab kelas belakang. Tingkatan 4 ke tingkatan 5 mana ada kelas nombor 1, nombor 2, nombor 3? Bagi aku semua sama je. Aku tak faham doh benda tu. Benda tu lah satu benda yang aku tak suka masa zaman sekolah. Pandai adik lipat. Mesti selalu tolong mak lipat baju kat rumah kan? Basuh pinggan je. Kita kira ada berapa. Aduh, abang ni pun setakat lipat tu aku boleh lipat. Tak ada lah, gurau je. Kita kira ada berapa banyak beg? Boleh? Boleh. Nanti Aisyah darab. Boleh? Kat bawah ni ada 3. 1, 2, 3. 4. Ah, letak. 4, 5, 6, 7. 14. 17, 18, 19. Okey, 19 berapa? 16 dah ada 2. Okey. Betul? Ha. Kita bagi free? Boleh? Orang dah ambil dah. Boleh? Seorang satu? Assalamualaikum. Nah, ni ada abang tu dah belanja. Assalamualaikum kak? Oh, dah dapat. Hidup raya tau. Tak apalah. Manja tak apa kak bagi. Terima kasih kak. Semoga murah rezeki. Selamat raya. Okay. First, akak tu dia baik lah, dia bagus. Dia apa orang kata, ada empathy, ada hati perut. Kedua, yang aku macam terkejut, okay, adik ni bagus. Sebab dia dah terima kasih and then still dia mendoakan kepada akak yang memberi. Bagus adik ni. Tu aku kata adik ni boleh pergi jauh ni. Bagus adik ni. Dia raya. Dia raya. Seronok dia dapat dua raya. Ya, sekarang dah tak boleh nak beraya kat rumah orang. Nanti Aisyah dah cerita bagus. Aisyah nak jadi macam abang. Jadi macam abang tu macam mana? Suka tolong orang. Aisyah bagi dekat abang yang tengah duduk kat motor tu. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Ada orang baik tolong Aisyah hari ni. Ada orang dah bayarkan dah. Ya. Rezeki masih bulan Ramadan. Tak pola rezeki. Assalamualaikum. Abang maaf saya ganggu. Tak apalah. Kini orang dah pergi dah. Okay, satu lagi. Adik ni berani tau. Sumpah aku cakap adik ni berani gila. Sebab first kan, aku dah nampak dia ni loud tau. Dia, kalau dia nak cakap, dia cakap eh. Dia akan berani nak cakap. Maybe pengalaman dia berniaga ni membuatkan dia berani nak bercakap. Dengan orang yang dia tak kenal pun dia akan cakap. Sebab aku bukan orang yang macam tu. So kat situ aku nampak budak ni berani. And then, dia sangat rajin mendoakan orang eh. Tu aku suka budak ni. Terima kasih. Krepek. Krepek untuk raya-raya. Okay. Assalamualaikum. Nah, ni ada abang tu dah belanja. Rezeki akak belakang masa. Selamat raya. Dik, nak bagi free pun susah kan? Apatah lagi adik yang berniaga. Betul tak? Jujur lah Aisyah cakap kan, zaman sekarang ni, tak semua orang kaya dia macam akan tolong. Hati dia nak tergerak nak tolong orang. Macam abang lah. Abang tak kaya? Mungkin abang tak kaya, tapi dengan cara abang tolong orang ni, Allah limpahkan lagi rezeki banyak dekat abang. Amin. Tu, mama kata.
Okey, sekejap. Sorry aku potong dari sekali. Ui, aku rasa adik ni ajar aku banyak benda tau. Aku ada banyak benda nak bercakap dengan tengok video adik ni. Bagus lah kawan aku recommend video ni. Kan dia cakap tadi kan, ada ramai orang kaya. Tapi belum tentu semua nak tergerak tolong orang. Sama juga macam baru-baru ni banjir kan. Kan abang Viva, Azwan Omar, dia tolong orang. And then dia viral sebab orang terharulah. Sebab dengan RM50, dengan relax ke, ikat bot kat atas Viva, pergi tolong orang. Sebenarnya kalau kita tengok dekat Malaysia ni, ramai tau orang yang bagi aku berkemampuan. Tapi belum tentu semua orang tergerak hati nak tolong orang. Faham tak? Dalam kemampuan dia tu. Faham maksud aku? So nak tolong orang ni, sometimes dia bukan kena kaya dengan apa yang kau ada, yang dalam lingkungan kemampuan kau. Kalau kau tergerak hati nak tolong, dia akan tolong. Sama macam abang Azwan Omar tu, kalau tak silap aku lah nama dia. Dia rasa dia tak mampu tolong dari segi duit, so dia ada boat and then dia ada tenaga, so dia bagi sebab dia mampu untuk tolong dengan cara macam tu. Benda tu lah. Tapi lagi bagus kan kalau kau kaya and then kau ada tergerak hati nak tolong orang, sebab kau akan boleh tolong lagi ramai orang kurang berkemampuan. Faham maksud aku? Tak ramai orang kaya yang tergerak hati nak tolong orang. Kita selalu rendahkan diri. Kita kaya pun jangan cakap dengan orang kita kaya. Kita panggil Kak, Assalamualaikum. Nah, ni ada abang tu dah belanja. Semoga rezeki. Selamat raya. Okay dek, tadi RM475. Okay, abang beli yang keripik tu sahaja boleh? Adik okey tak? Yang lain adik jual hari ni. Boleh? Boleh tak boleh? Senyum tak senyum ni? Abang tak nampak ni adik senyum. Tadi adik dah sedih-sedih dengan abang. Okey. Boleh. So tadi RM475, abang genapkan RM480 lah. Kat sini ada RM500 kat adik. Dia abang kata RM480. Ah, yang lain tu hadiah kat adik. Boleh? Adik ambil cepat. Terima kasih. Amin. Okay, sumbangan ni, hadiah ni daripada Yayasan Mak Fira. Ada lagi RM500 untuk adik. Ayah, apa banyak sangat. Saya tak mahu pula. Adik saya nak cuman. Banyak sangat. Betul, betul. Adik ambil. Adik ambil lah. Mana tahu adik nak Abang bagilah dia orang lagi memerlukan. Saya yakin dia juga rezeki. First kan, adik ni bagus tau. Aku suka adik ni, serius. Aku suka adik ni. Dia dah dapat dengan apa yang dia jual. Maknanya dia nak ambil duit yang dalam usaha dia. Maknanya dia jual barang. Faham tak? Walaupun abang ni tolong dia, tapi dia bukan ambil free. Faham tak? Dia jual barang. Cuma barang tu dia bagi-bagi kat orang. So dia still ada sistem barter, ada pertukaran. Tapi bila bagi duit macam tu je, dia tak nak. Sebab dia rasa, okay, aku meniaga, aku still dapat duit. And aku still ada kerja, boleh meniaga, aku boleh dapat duit. So dia nak macam, okay, abang bagi je dekat siapa-siapa yang memerlukan. Mungkin dia dah pernah nak, dia dah nampak ataupun dia dah rasa kesusahan tu macam mana. So dia dah nampak ada orang lain lagi susah daripada dia. Bagus adik ni. Tengok, budak ni umur 17 tahun tau. Dia boleh ajar banyak benda dekat orang yang umur 29 tahun. Kalau adik rasa adik tak boleh terima RM500 ni, abang bagi RM300. Boleh? Ambil, adik ambil. Adik ambil lah tanda support abang. Abang support adik ni. Ambil RM300 eh. Daripada penonton abang. Adik jangan nangis-nangis. Abang nangis lagi. Malu lah tengok. Nanti abang ni nangis nanti. Biasa meniaga. Asyik ada lagi. Ini banyak sangat abang. Aku pula dah nangis kan. Aduh. Bagus lah adik ni. Adik ni dia ajar banyak tau kepada orang yang menonton video ni. Serius dia cakap. Tak apa adik lah. Anggap yang ni duit raya abang pada adik. Ke dia nak telefon mak? Nak telefon mak dulu? Nak jumpa mak dia? Ah, boleh juga. Boleh juga? Ah, adik telefon lah mak dulu. Kami promosi makanan akak lah kat sini dengan adik Aisyah tadi tu. Kami pun sebenarnya nak beransur dah kak. Risau dia sorang-sorang pula nanti kan. Tu yang nak buka ke kan. Lepas sini lah buat makanan. Habis tu buka kat sini lah nanti. Ya, tetamu kat tepi tu.
tu kat tepi kembang tiga kat tepi kedai tutup. Ni kedai hujung sekali ni lah. Kita beransur dulu kan. Maknanya adik Aisyah ni niaga sampai berbuka tu satu. Kedua, dia orang makan kat situ je. Uish. Dia bukanlah aku nak kata apa lah. Mungkin bagi dia dah biasa. And even kalau aku sendiri pun, aku rasa biasa je. Tapi bila kita tengok orang dalam keadaan macam tu, kadang dia kerja sampai orang berbuka. Orang dah berbuka ni, dia meniaga lagi. Then berbuka dekat tepi macam tu kan. Bila kita yang tengok ni, kita rasa kesian tau, tak sampai hati. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. And then satu lagi kan, aku nak puji akak ni, bagus tau. Sebab dia berjaya didik Aisyah ni sampai jadi orang yang macam ni. And aku harap Aisyah ni perangai ni berkekalan sampai dia tua nanti. Terima kasih banyak. Doakan akak, anak akak ni sekali keluarga dilimpahkan rezeki dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah. Selamat Hari Raya. Amin. Okay, bye. Dah habis dah? Oh, nama Instagram dia, account Instagram dia. Okay, nanti aku akan search account Instagram adik Aisyah ni. And then nanti aku akan tag dia. Aku harap dia tengok lah. Kalau dia tengok kan. Okay, aku nak cakap kat adik Aisyah ni. Okay, adik, aku cakap dengan kau eh. Kau memang bagus gila tu. Kepada adik Aisyah, aku doakan kau belajar pandai-pandai. And then, jadilah seorang businesswoman yang berjaya. And then aku doakan kau akan jadi kaya supaya kau boleh tolong lagi banyak orang. Sebab bila kau kaya, kau akan lebih berkemampuan untuk tolong lagi ramai orang. And then aku harap kau berjayalah dunia dan akhirat. And then kekalkan perangai macam ni sampailah kau tua, sampailah akhir hayat. Aku tak tahulah sampai ke tak dekat dia kan. Aku rasa sampai situ je. Sebenarnya menyentuh hati. Terima kasih kepada kawan aku sebab suggestkan video ni. So aku rasa sampai situ je reaksi aku hari ni kepada korang yang mana ada suggestion atau recommendation nak suruh aku react pada video macam ni ke, atau video pantun ke, atau apa-apa video lah. Yang penting kan, kalau boleh jangan video lagu atau movie lah, sebab aku malas lah nak layan copyright ni. So bagilah video yang free copyright atau public domain ni. And then aku nak minta maaf kalau hari ni penyampaian aku tak berapa bagus, macam bersepah sikit. Aku minta maaf juga kalau aku ada carut ataupun bahasa aku kasau ke, ataupun maybe macam video ni adik Aisyah ni bagus, tapi aku takut bila aku bercakap tu korang salah faham dengan apa yang aku sampaikan. Aku minta maaf juga. And then terima kasih sebab sudi dengar, sudi nak tengok aku react video ni sampailah habis. Dia macam sedih kan aku punya ending ni. Tapi tu lah, bila tengok video adik Aisyah ni kan, dia banyak benda yang bermain dalam kepala aku tau. Membuatkan aku start muhasabah di fikir balik, okay, apa tujuan aku sebenarnya dengan apa yang aku buat hari ni. Sebenarnya adakah aku masih berlandaskan dengan niat aku daripada dulu, aku nak muhasabah di sekejap. Kita jumpa lagi dalam next reaction. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.